Kesiapan ini untuk kesiapannya ya lebih siap ya harusnya gitu. Kalau yang awal sih yang canggung, kalau sekarang ya alhamdulillah udah lebih ini lah, udah lebih siap ngadepin semuanya. Tapi segala persyaratan dan pengarahan kita sama kafe kita udah baca semua itu. Udah, itu yang buat sebenarnya yang buat jadi ini ya, riwoh ya kalau dibilang. Gitu. Ada yang memberatkan nggak sih dari persyaratan yang dikasih kemarin sih bagi Paku sendiri? Wah, sangat-sangat memberatkan. Apa mungkin? Banyak banget soalnya, luar banyak. Jadi ya ini bukan nota apa ya, bukan nota perdamaian menurut saya, tapi benar-benar nota perceraian. Jadi makanya nanti coba ke hakim deh gimana, karena nanti di sini hakim akan nanyakan hasil mediasinya kan, gitu. Bahkan dari mediator kemarin banyak ngasih saya waktu lah, karena ini nggak mudah, jangan main tanda tangan aja katanya. Tapi di satu sisi kan saya mau mempertahankan keluarga saya kan, itu yang paling utama gitu. Ada hal yang paling berat mungkin apa sih Bang, yang mungkin yang sulit untuk diiyain gitu untuk mediasi sendiri? Ini banyak banget soalnya. Berarti itu udah ditandatanganin yang kemarin? Enggak, makanya saya harus sampein ke hakim nih gitu. Satu sisi, tapi saya akan nyampein ke hakim juga bahwa saya mau mempertahankan keluarga saya. Ya minta kebijaksanaan hakim lah, ini win-win solutionnya kayak gimana gitu. Nanti makanya saya mau dengerin dulu gitu. Harapannya nanti ada win-win solutionnya, sehingga akan saya sampaikan ke teman-teman media semua. Sejauh ini komunikasi dengan istri sendiri buntu kah atau gimana? Terakhir alhamdulillah saya bisa jalan sama anak kayak sehari ya, di minggu kemarin. Itu sebelumnya sih nggak bisa. Alhamdulillahnya bisa minggu kemarin, dan ya itu harapan saya dengan saya ketemu anak-anak ini bisa jadi ini kan. Saya dapat ilham lah, baik bundanya maupun ayahnya gitu. Itu tapi datang langsung ke rumah ya, menjemput anak-anak kemarin? Iya, awalnya kan saya minta tapi apa dibilang mau diantar tapi nggak diantar-antar kan. Akhirnya saya bilang ya udah saya jemput. Gitu, alhamdulillah saya jemput. Ya udah bisa jalan mana lah alhamdulillah. Cukup happy. Nanti keinginan tapi pengen tetap bareng sama atau keluarganya utuh lagi. Bener, masih begitu. Pengen keluarganya utuh atau pengen keluarganya utuh, semuanya baik-baik dan semuanya lebih baik lah. Pasti semua rumah tangga pasti dapat cobaan kan, nggak mungkin nggak kan. Gitu, tergantung kita cara ngadepinnya, mempertahankannya. Gitu, cuman memang blundernya di sini sih menurut saya gitu, karena apa ya, ya benar-benar perlu ini nih, perlu disampaikan ke majelis hakim. Bang, tapi sesuatu hal yang berat itu sudah dikomunikasikan dengan saksi belum? Poinnya apa? Poin apa yang paling membuat tapi harus berpikir ulang terus atau selama 2 minggu tapi mikir? Iya, sebenarnya dilemanya di situ sih, satu sisi wah, saya harus pertahankan keluarga nih. Tapi satu sisi kalau saya tanda tanganin, saya harkat martabatnya nggak ada lagi di sini. Ini kayak pembunuhan karakter apa semuanya di sini udah gitu. Kan saya nggak mungkin kan, mau gimana pun syariat saya kepala rumah tangga kan, nggak boleh dikuasain. Bang, hal-hal yang berat itu sudah dikomunikasikan dengan istri belum? Nah, itu dia makanya saya nih mau komunikasikan. Nanti pasti kabarnya akan saya sampaikan ke rekan-rekan media deh. Tapi harkat martabat apa artinya, apa sudah ngakui? Banyak hal ya, banyak hal di sini, tapi mudah-mudahan itu tadi kembali lagi kan majelis hakim memberikan waktu kan, karena saya pribadi belum menjelaskan ke majelis hakim kan, makanya saya tadinya maunya jelaskan ke majelis hakim dulu baru ke teman-teman media gitu. Tapi nggak apa-apa, ini udah giliran saya satu lagi ya. Oke, nanti Pak, hasilnya gimana lebih clear kan gitu, lebih enak lah kita ngobrolnya.